Kau muni PKNU itu nak jadi sing seneng kok pendiri kiai. Jadi kita seneng partai Semalam. Seneng rasa seneng pada itu. Muspoin dua orang. Kena seneng rasa seneng. Itu sampai ngambung hajar aswad kalau sampai ibadah. Cara si rasa seneng dari itu nopo. Lah supaya ramu sering yang ngambung di komentar itu. Lah tapi apa wani sampai misalnya sampai jadi tukang apa si tukang kaji si tukang marai Amir loh Amir loh katanya. Udah sing ya pokoke semaklar-maklar kaji. Sampai wani bimbing jamaah kaji. Nanti kalau mencium hajar aswad, tirulah si Sayyidina Umar. Kamu mencium sambil komentar wani sampean gawe kaji iya panduane para jamaah kaji iya kula mungkin nak ngambung hajar aswad niru Sayyidina Umar. Sedayane ngambung komen komentar wani sampean gawe. Ora grujuki wong akeh. Wong Madura itu bisnis ngambung hajar aswad pirang dirham. Jika awal, itu kontrol-kontrol sebanyak di bisnis ngapun. Ini ada kebutuhan dia, itu ngambung tanpa halangan, bayar biru. Artinya diperjuangkan kayak itu kok terus ngambung, etikanya malah tanpa komentar. Alim tu'an lagi hajarun, la tadurru ala nama, tanpa. Walau la'an niro'e itu Rasulullah wa qobdal tuki ma qobdal. Dan saat itu seperti, kamu lihat di Bukhari, di Muslim, sampai Musnadu Ahmad begini. Tapi kan enggak mungkin kita-kita yang Sunni yang NU gawe panduan KPIH wali kan. Dewe KPIH terus panduannya nanti supaya enggak musyrik kalau yang hajar aswad komentar dulu. Lakukan kayak yang dilakukan Sayyidina Umar. Karena dewe Nabi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wali kan. Enggak berani. Itu masalah-masalah yang ya malah para wani mungkin atau mriku nggon mustajab dina ndonga ana pon kesembadan malah kan maklaran begitu kan cara ngerti kok kesembadan gak musrik kira ki tarwane musrik gak musrik wong Abdul bin Batulah nanti maca karangane kadang ya beliau itu ya buta lama ala jeneng wong yang alim tenan Abdul bin Batulah tenan terkenal sih makam putih lembek. Saya itu banyak baca karangan beliau, jadi kalau ngerti betul arah pikiran beliau termasuk sehingga mel takrisi satu dari jadi sarannya Bukhari itu edisi cara baca Indonesia editing akhir tangki kayak itu nanti beliau debat. Jadi aku kadang dia naik, artinya naik ya itu. Jadi kadang itu yuk nak ngarang ya kadang kayak preman. Karena sini lah cara Jawa yang tentunya. Dene geser deh. Ya ilahadina amanu latar fau aswatakum fau kosautin. Kau nak mengingatkan nabi itu bunga-bunga, kengrame ini ganggu nabi. Kalau sini lewung ziarah pengrosot takut, bumi-bumi wiridan ganter-ganter gula itu ganggu nabi. Nak seneng nabi itu kengrame ini. Alat itu, jadi ini preman juga. Artinya dene gawe dalil latar fau aswatakum fau kosautin. Jadi tak bimbing nabi. Jadi wiridan ganter-ganter, kengrame ini. Saking membagi butanya pada masa habis sampai dalil apa yang tinggung termasuk kue iridan pinggir wali dan ketasopan mulai jam tidur ekstrim banget tuh padahal kita ziarah mantep mandi jam telu bengi lama lagi dianggap kan kalau gini loh ngeliat hormat kok ngerame ngerame ini bapak sholat ala latar pau aswatakum bawa kosotin nanti wahai dan nabi na'imun bernya sikum wan tung tarfauna aswatakum iki dulu nabi wis tarik wis sumari cuk ora ngentek lho pusane dikitu yo nek iki dulu sampe dikitu ya niku versi wae versi sampeyan kan sampean aku dadi iki wong ero rokok ya terus order kan sampean sampean grogi ilmu iki terus order anak kita kadung tak waktu dari itu nopo lah itu masalah ilmu terus di order nak sampai kerja kulo, nak dari lo ero ngeten, jari-jari ini ngeten, sing neng kitab-kitab, ya kitab-kitab sing digawe pegangan. Kemudian banyak riwayat, riwayat lo ya. Kemudian banyak riwayat tentang misalnya Aisyah istri Nabi itu menyimpan gajinya Nabi, komisun Nabi. Setiap ada orang yang sakit itu dicelupkan di air, kemudian bekasnya diminumkan. Intinya Aisyah yang paling tahu apa yang menjadi musyrik dan tidak ternyata punya perilaku tawassul. Andaikan musyrik seperti itu musyrik, tentu Aisyah tidak akan melakukan. Sampai ada tentang ini Pakistan tentang Turki, 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 tentang Turki,
itu kan sampai sekarang itu sampai nak jual tentang transisi, tentang tidak rosul, tentang nopo itu kan ya ada di kitab-kitab mana? Dalam sejarah kan nyetan si Rasulullah itu kan dikandani malaikat Jibril, wong paling abdul itu Wes Al-Qarni, kok ini cerita ini Wes Al-Qarni. Karena Wes Al-Qarni soan ganti Nabi pas gak ketemu, Nabi itu punya satu komit, satu baju. Karena Nabi ngutus tiang sahabat, ini kayak no Wes Al-Qarni. Jadi itu mulai periode Wes Al-Qarni yang bisa manggil di abad yang nonton Turki. Ini itu yang mulai rian di Gawet Tawasul-Tawasulah. Ika semua model jimat-jimat ala kiai-kiai itu diperas diumbe dan sebagainya. Lalu riwayat itu terus sebagai dalil perilaku Aisyah itu, siklu Aisyah itu, jadi dalil ahli sunnah bahwa tawasul itu tidak musyrik. Tapi terus pertanyaannya, apa setelah tidak syirik kemudian termasuk ibadah? Apa sekedar tidak musyrik? Kalau kan sakit mawon, kasus pulau ini rasa sugeng, tapi gak orang kiri, tapi orang nanti sugeng. Kalau ini orang ganteng, tapi orang nanti elek. Ya itu kan, yo orang nanti orang bodoh, tapi orang nanti ngalim kan. Lalu orang musyrik itu melebuni apa? Melebuni nganti ibadah, mau melebuni sekedar gak? Gak musyrik. Selama polemik menek, ada yang garani ya sekedar gak popo. Nanti gak popo, dino tidak ada. Ibnu Abbas itu nganti kabundut meyakini nak sa'i bina sofal marwah itu gak wajib. Bagi ahli sunnah diarani wajib, wong NU diarani wajib, wong Muhammadiyah diarani wajib. Ibnu Abbas itu ulama besar menangi Rasulullah puluhan tahun diarani sa'i bina sofal marwah itu wajib. Alasannya di sejarah ini ngoten. Sofal marwah itu dulu pernah banyak berolah-olah mulai gugur sampai macam-macam. Karena orang Jahiliyah juga melakukan sa'i, mergo ning kono ana rejo-rejo sing dianggep sakral. Wong Islam dikon sa'i Nabi gak gelem. Nabi kok sa'i bareng wak niru wong Jahiliyah. Nganti ana turun ayat inna safa wal marwata min sya'irillah faman haddal baita wa i'tamara fala junaha. Dadi mari perkara istilah Quran fala junaha. Kowe nak kaji ku ya ora dosa. Sa'i beda safa wal orang dosa itu mergoro periode di mana sa'i itu dosa. Istilah Quran orang dosa. Orang dosa itu berarti tahu dosa. Mergori yang orang zaman Jahiliyah sa'i bin Aswal Warwah itu menghormati hubah, menghormati berhormati. Sebab itu melakukan ketika tidak wajib. Wong istilah Quran salah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan tidak ngasih lebih kok. Wajib. Tidak apa-apa sudah kupangan. Ya, berarti kan gak wajib, gak popo. Kosong popo. Itu masalah-masalah sejarah yang kental, ini kental dengan aroma-aroma kemusyrikan sampai saat kedene itu Abbas ngendikan saki itu boten wajib. Mereka jadi li inna sofa wal marwata min sa'ilah saya kurang apa paman hadal beta awi atamaro salah juga ndak apa-apa. Jadi mohon tradisi-tradisi kemusikan itu panjang sekali dan oleh Wahabi digawe trademark ciri utama Wahabi itu satu mazhab sing nganggep sing ngono-ngono iku nganti dianggep sirik. Orang anti ora kedar dosa biasa dianggep napa? Sirik. Jika biasa mawon tiang-tiang polisi Wahabi ngomong kune dan Muhammad ngomong iki yang iki biasa mawon ndak bener. Kitab Sawarikul Anwar kitab-kitab dulu ini biasa tidak. Ya biasa mereka ada merasa dosa, ini merasa ibadah.